Iya Bu, jadi kejadian kemarin tuh kayak gimana Bu? Awalnya sih saya jam 4:30 ya lewat, kan nunggu maghrib. Yeah. Jadi pada di dalam semua, anak-anak juga pada istirahat, mau nyantai. Terus nggak tahu udah berapa selang berapa menit, tetangga ada yang teriak, "Bos, kebakaran," kayak gitu. Dia kan kadang-kadang bercanda, jadi saya nggak masukin hati, malah saya ngedumel gitu. Saya ngedumel, tapi kok udah agak gelap-gelap ya dari dapur, sih bilang gitu. Ya, bapaknya lah suruh keluar sama saya, suruh ngeliat bener apa enggak. Ternyata apinya udah gede. Apinya udah gede, dari belakang pintu dibuka, kan saya punya pintu belakang. Begitu dibuka, udah asapnya udah kemana-mana, udah nggak bisa ngeliat. Jadi ibu keluar dari depan atau belakang? Di depan langsung ya. Keluar. Langsung kemana? Langsung kabur. Saya nggak sempet bawa apa-apa. Barang-barang semua habis, Bu? Habis, surat semuanya. Habis semuanya. Terus? Habis.